5 tahun perkahwinan saya, saya adalah kawan dengan nurse kan. Saya tanya dia pasal proses untuk IUI, macam mana proses dia. Hampir-hampir lah. Lepas tu tapi kalau saya nak buat pun, cara sama juga saya kena turunkan berat badan. Lepas tu sepanjang saya kahwin, saya pernah ada chemical pregnancy sebanyak 8 kali. Lepas saya dapat chemical tu, saya rasa saya bukannya mandul, mungkin ada masalah lah. Lepas pada saya dapat tahu yang chemical pregnancy tu, saya tukar lifestyle saya. Saya lose weight, saya tukar fast food semua tu lah. Paying FAT dah 8 jam, lepas tu last tu baru saya makan proteksi. Suami saya ni dia jenis tak kisah. Ada anak ke tak ada anak je, dia boleh terima. Cuma kita perempuan je yang tak boleh nak duduk dalam keadaan yang orang berkata. Suami ni dia ikut lah. Kalau saya try produk ni lah. Kalau saya buat urut ni lah. Macam dia tak pernah pun petikaikan apa semua. Macam tu lah. Dia sentiasa support lah. Dia ada je dengan saya. Masa saya tengah burn up teruk, saya emosi saya memang teruk sangat tu, dia memang ada. Dia peluk saya. Macam tu lah. Bila saya ingat balik apa teruknya. Kalau ni ingat balik tu, saya rasa saya malu. Saya malu dengan diri sendiri sebab saya terlalu ikutkan mulut orang. Sedangkan saya terlupa nak jaga hati saya sendiri. Sebelum 3 bulan, saya mendapat tahu yang saya mengandung. Saya setiap kali saya solat subuh, saya menangis, hati saya ni dah, orang kata dah pasrah. Orang kata pasrah tu pasrah je lah, tapi sebenarnya fasa nak pasrah tu saya dah berserah dah. Saya macam kalau ada, kalau tak ada tak ada. Sebab masa tu saya dah turun, saya dah ikut cakap doktor, saya dah turunkan berat badan, macam tu saya dah tak fikir dah. Kiranya saya dah bahagia. Bahagia cara sendiri. Macam itulah. Saya dengan suami, sebab kita dah cuba. Kita dah berdoa. Dan alhamdulillah lah, Allah tu betul lah. Apa orang kata, kalau kita sabar tu insya-Allah. Lepas tu sebenarnya reda dengan pasrah tu yang mahal sebenarnya. Bila hati kita ni dah betul-betul dah tak pernah berkata-kata tentang anak, time tu lah dia akan bagi. Betul lah.